Rekan-rekan Pelindo 1 yang saya kasih dan saya banggakan. Sebelum kita berbicara mengenai Pelindo 1 4.0, perlu rasanya kita mengevaluasi dan melihat kembali posisi kita sampai saat ini. Dalam kurun 5 tahun, mulai dari 2013 sampai 2018, banyak hal yang telah kita kerjakan. Dari sisi keuangan, dengan investasi yang begitu masif, aset kita tumbuh 111% menjadi 9,6 triliun. Pendapatan tumbuh 60% mencapai 3 triliun. Laba bersih nyaris 1 triliun. Yang artinya dalam 5 tahun tumbuh 90%. Ini sebuah prestasi yang patut kita syukuri. Saya bangga akan kerja keras, tekad, dan komitmen rekan-rekan semua. Dari aspek infrastruktur, kita baru saja menyelesaikan pembangunan Terminal Multipurpose Kuala Tanjung. Terminal Multipurpose Kuala Tanjung bahkan sudah disinggahi oleh kapal peti kemas terbesar yang pernah berlabuh di Pulau Sumatera. Pengembangan Terminal Peti Kemas Belawan Fase 2 sudah mencapai 85%. Penataan Belawan kita lakukan secara besar-besaran, antara lain kita bangun car terminal yang memiliki kapasitas 6.000 sampai 8.000 unit mobil per bulan. Terminal curah kering juga kita bangun. Sementara itu, terminal penumpang hampir di seluruh wilayah Pelindo 1 kita bangun kembali, kita modernkan, kita bangun dan kita siapkan fasilitas terminal penumpang berstandar bandara. Sungguh ini sebuah prestasi yang patut kita jadikan kebanggaan. Namun demikian, ada dua hal penting yang menjadi catatan dan harus kita perhatikan. Yang pertama, bagaimana kita akan memaksimalkan aset yang sudah kita bangun dan kita investasikan secara masif dalam kerangka Pelindo 1 4.0. Yang kedua, bagaimana kita menciptakan model layanan yang sesuai dengan era digital marketing. Rekan-rekan sekalian, dalam rangka mewujudkan Pelindo 1 4.0, kita perlu terlebih dahulu mengidentifikasikan tren bisnis dan tantangan ke depan. Tren bisnis ke depan akan digerakkan dan didominasi oleh beberapa hal pokok berikut. Satu, dari aspek teknologi, otomatisasi akan mendominasi hampir semua proses bisnis. Tidak ada lagi ruang untuk proses bisnis yang bersifat manual. Penggunaan big data dan algoritma untuk memprediksi pola dan perilaku customer menjadi hal yang umum. Internet of Things menjadi sesuatu yang akan mendominasi di semua lini bisnis. Dari sisi layanan, pengguna jasa meminta adanya customer experience. Artinya, mereka meminta dilibatkan di dalam konsep penyusunan layanan. Mereka juga meminta komunikasi secara transparan. Business model, physical internet akan menjadi hal yang dominan dalam rangka distribusi barang. Karena akan menjaga distribusi barang secara efisien dan seamless. Sehingga kebutuhan customer bisa dipenuhi tepat waktu. Dengan pola seperti ini, maka ujungnya adalah kita harus mampu melakukan end-to-end collaboration untuk menyediakan integrated service dalam waktu cepat. Tantangan Pelindo 1 ke depan
akan didominasi oleh beberapa hal. Kompetisi menjadi kompleks karena pemain besar yang selama ini memegang volume dalam jumlah banyak, khususnya di aspek retail, akan memonopoli rantai bisnis. Dan mereka bisa melakukan sendiri distribusinya. Seperti yang tadi kita lihat di video yang pertama, JD dari Cina mulai mendistribusikan sendiri barangnya di Indonesia. Kemudian yang kedua adalah personalized offering. Kita harus merancang jasa dan konsep layanan secara spesifik untuk setiap customer kita. Tidak bisa lagi kita buat generik. Kita harus terlibat di dalam micro market planning. Artinya, kita harus bisa menyediakan data perilaku per segmen dari pengguna jasa akhir. Seperti pabrikan, distributor, pemilik barang. Kemudian, kita juga harus melakukan joint sales marketing effort. Kalau kita memasarkan jasa pelabuhan, apakah itu di Belawan, apakah itu di Dumai, apakah itu di Kuala Tanjung, tidak cukup kita hanya mendatangi shipping line. Justru yang utama adalah kita harus mendatangi pemilik barang. Pemilik barang harus kita yakinkan untuk mau menggunakan jasa Pelindo 1. Rekan-rekan sekalian, melihat business trend dan challenge yang ada, kita tidak punya waktu untuk diam. Mulai sekarang, kita harus segera merancang ulang Pelindo 1 yang saat ini saya katakan sebagai Pelindo 1 3.0 menjadi Pelindo 1 4.0. Kita harus memperhatikan skenario pelabuhan di masa yang akan datang yang bercirikan sharing physical internet. Pemain lama harus berkolaborasi membangun model bisnis baru. Untuk apa? Supaya bisa meningkatkan efisiensi dan mampu bersaing dengan pendatang baru. Startup, shake up, munculnya pemain-pemain baru dengan strategi penggunaan teknologi-teknologi terkini. Mereka bisa bersaing dengan menggunakan data yang mereka peroleh dari analisis big data, algoritma. Bahkan saat ini sudah banyak pemain baru di sektor transportasi yang memanfaatkan blockchain. Seperti saya singgung di depan, kompetisi menjadi kompleks. Pesaing kita bukan lagi pemain incumbent di sektor pelabuhan ataupun logistik. Calon penantang kita yang patut kita waspadai justru berasal dari industri retail. Mereka memiliki kargo yang cukup banyak. Mereka bisa men-set up logistik company sendiri. Mereka bisa mendistribusikannya sendiri. Dengan demikian, market share kita bisa digerogoti oleh mereka. Dan yang terakhir adalah size maupun skill is matter. Ini artinya pemain lama seperti kita harus bisa meningkatkan efisiensi serta meningkatkan kapasitas bisnis melalui investasi pada teknologi. Untuk itu, kita perlu melakukan pembangunan talent dan penyesuaian model bisnis Pelindo 1. Rekan-rekan sekalian yang saya kasihi, model bisnis Pelindo 1 harus mempertimbangkan pot skenario yang saya sampaikan tadi. Pelindo 1 harus bisa merubah model perusahaan dari asset-based company menjadi service-based company. Artinya, kalau selama ini semua pendapatan dan jasa kita bertumpu pada aset yang kita bangun sendiri,
ke depan, jasa dan pendapatan kita harus kita perluas spektrumnya, berangkat dari service base. Kita harus bisa mendapatkan pendapatan, kita harus bisa melayani pelanggan tanpa menggunakan aset kita sendiri. Yang kita jual adalah service, yang kita jual adalah konsep bisnisnya. Selain itu, kita juga harus mampu merubah model bisnis dari single service provider menjadi integrated service provider. Untuk itu, kita harus segera merancang ulang menuju Pelindo 1 4.0. Dengan model bisnis ini, spektrum layanan kita, kita perluas dari hanya penyedia jasa kepelabuhanan seperti selama ini, atau kita fokus di marine, kita harus masuk ke integrated service. Pelabuhan, kawasan industri, logistik harus merupakan layanan yang ditawarkan oleh Pelindo 1. Memang jasa kepelabuhanan tetap menjadi tumpuan kita. Tetapi kita harus ingat bahwa DNA bisnis kita adalah pergerakan barang dan orang. Selama ada pergerakan barang dan ada pergerakan orang, itulah spektrum bisnis Pelindo 1. Jasa sebagai logistik provider, di mana kita menyediakan warehouse, tracking, maupun menyiapkan value added service untuk repackaging, labeling, tallying, harus sudah kita kerjakan. Dan yang paling menantang adalah kita harus mulai merintis dengan berkolaborasi dengan pemain-pemain besar dunia untuk menjadi beneficial cargo owner. Jasa ini bervariasi tergantung kebutuhan customer, sehingga kita memberikan personalized service yang akan meningkatkan kepuasan dan menjaga loyalitas customer. Kalau kita bisa menyiapkan konsep bisnis yang seperti ini, maka kita harus melakukan perubahan secara progresif infrastruktur Pelindo 1. Mencakup talent management, kemudian kolaborasi di dalam pengembangan bisnis. ICT-nya harus state of the art. Dan semua proses bisnis harus kita otomatisasi. Mulai dari penyandaran kapal, bongkar muat, pergudangan, di lapangan penumpukan, harus menggunakan automated planning. Apabila model bisnis ini terrealisir, maka berdasarkan studi McKinsey, perusahaan pelabuhan seperti Pelindo 1 bisa meningkatkan pendapatannya hampir 4 kali lipat. Rekan-rekan sekalian, bayangkan dari pendapatan yang 3 triliun, kita bisa mencapai 12 triliun. Dengan pendapatan 12 triliun, dengan margin 30%, artinya Pelindo 1 bisa mendapatkan laba bersih hampir mencapai 3,6 triliun. Kalau ini terwujud, maka visi Pelindo 1 menjadi nomor satu di bisnis kepelabuhanan di Indonesia akan terwujud. Pelindo 1 hebat bukan sekedar slogan. Jadi rekan-rekan sekalian, semua ada di tangan rekan-rekan sekalian. Inilah saatnya. Apalagi yang kita tunggu? Mari kita wujudkan Pelindo 1 4.0. Untuk itu, ada beberapa hal yang saya ingin mulai sekarang kita kerjakan. Yang pertama, Pelindo 1 harus merubah dari jasa pokok kepelabuhanan ke jasa logistik. 3PL bahkan 4PL harus menjadi konsep bisnis Pelindo 1. Antara lain, ini bisa kita lakukan dengan mulai mengubah gudang transit baik yang ada di dalam pelabuhan maupun di luar pelabuhan milik partner
menjadi regional distribution center. Car terminal di Belawan, kita ubah konsep layanannya dengan menyediakan pre-delivery inspection center di car terminal. Dengan demikian, mobil dari Jakarta yang dibongkar di Belawan, sebelum di delivery ke showroom, dilakukan pengecekan secara lengkap oleh kita. Ini akan menambah pendapatan bagi kita. Kita juga harus bisa menyediakan customized inventory management untuk perusahaan lain. Banyak perusahaan manufaktur di sekitar kita yang saat ini sudah menjadi pelanggan kita. Misalnya Unilever, P&G, mereka memiliki inventory yang beraneka ragam. Kita tawarkan inventory management mereka dikelola oleh Pelindo 1. Untuk bisa mewujudkan itu, platform ICT harus kita kembangkan supaya kita bisa menyediakan hub untuk inventory management dalam kerangka e-commerce. Kita juga harus menyiapkan marketplace untuk port business community. Orang bisa mendapatkan informasi mengenai ketersediaan ruang kapal, crane, truk, gudang dari website yang kita pergunakan sebagai marketplace. Dengan marketplace ini, kita akan mendapat pendapatan dari penggunaan traffic. Dan yang utama, dengan marketplace port business community, semua pemain pelabuhan menjadi satu, menjadi subsistem bisnis kepelabuhanan yang dikelola oleh Pelindo 1. Daya tawar kita menjadi semakin meningkat. Dan kita juga harus mulai berkolaborasi untuk mengembangkan bisnis utilities di kawasan pelabuhan maupun kawasan industri. Penyediaan telekomunikasi, listrik, waste management harus sudah kita garap. Digital customer service menjadi penting di era digital. Kita harus bisa dihubungi dan menyelesaikan problem pelanggan selama 24 jam dan di mana saja. Real time berting planning harus kita optimalkan dengan memanfaatkan data GPS dari IS. Supaya apa? Supaya tidak ada redundant sumber daya, baik crane maupun dermaga. Automated yard planning, predictive maintenance system harus kita lakukan. Dengan demikian, efisiensi operasional itu bisa tercapai. Sebagai penutup, rekan-rekan sekalian yang saya kasihi, saya ingin mengajak dalam rangka mewujudkan Pelindo 1 4.0, kita harus mulai berani untuk membentuk model bisnis yang benar-benar baru. Jangan lagi kita terbuai oleh success story masa lalu dan cara-cara lama. Ini berarti kita harus berani merombak PKM kita secara radikal mulai tahun 2019. Tidak ada waktu lagi. Hanya dengan keberanian menapaki jalan baru, kita bisa mewujudkan Pelindo 1 4.0. It's our future. New paradigm, new era. Sanggupkah kita? Oleh karena itu, untuk memotivasi kita mencari jalan baru menuju Pelindo 1 4.0, saya ingin kita semua merenungkan quote ini.